mengundang kehadiran jemaat pada kebaktian doa Rabu dengan tema Kedatangan Kerajaan Allah dengan pembicara Evangelis Liz Acah pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 dan juga kebaktian doa Sabtu dengan tema Allah berkarya melalui dutanya dengan pembicara Evangelis Yohanes pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016. Mengundang jemaat yang berasal dari Sumatera untuk hadir dalam persekutuan Sumatera yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari pukul 7 malam bersama pembicara Pendeta William Lim bertemakan Berkat Tuhan di Tahun Baru bertempat di Aula Siloam. Mengundang para alumni EE untuk hadir dalam acara ngopi, ngobrol-ngobrol pekabaran Injil yang akan diadakan pada hari Senin 7 Maret jam 7 malam di Aula Bethesda. Generasi penerus gereja dan bangsa. Apa yang kita taburkan kepada mereka, itulah yang membentuk mereka kelak, menjadikan mereka generasi yang cinta dan takut akan Tuhan. Adalah tanggung jawab kita bersama. Komisi Anak menyediakan kartu doa untuk kelas bayi sampai taman kanak-kanak dan panduan baca firman Tuhan untuk kelas 1 sampai 6 SD. Serta mengadakan aksi peduli sesama dengan cara mengumpulkan buku untuk disalurkan ke Sekolah Kristen Bayi Tani Nongko Jajar mulai tanggal 31 Januari sampai 14 Februari 2016. Ayo, para orang tua, mari bergandengan tangan peduli pada anak-anak kita dengan intens mengajarkan, memperhatikan, dan mendampingi anak di rumah agar tekun berdoa, rajin membaca firman Tuhan setiap hari, serta menumbuhkan sikap peduli sesama sejak kecil. Jadikanlah anak-anak kita generasi yang cinta dan takut akan Tuhan. Hadirilah ibadah kebaktian umum minggu depan dengan tema Semakin Berbuah Bagi Kristus dengan pembicara Pendeta Hadi Sugianto pada hari Minggu 28 Februari 2016. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.